biasanya ada bakat tuh lah 2004-2009 2009-2014 saya dari Jepang ya. Kalau kampung di Tangerang ya. Sebenarnya saya tidak hari ini tidak sehat, maka saya perlu naik ke atas ke bawah ya. Kurang sehat. Tapi karena dan juga bapak-bapak sekalian perlu kita dengar apa masukan tujuan dari posisi. Pertama itu untuk mempersingkat waktu, saya pikir berbicara kelompok aksi ini coba ya, yang bisa menyampaikan masukan tujuan. Coba ada kelompok, siapa ada kelompok? Pembicaranya. Berbicara. Silakan, Pak apa namanya? Jalil. Jalil. Ya. Silakan Pak Jalil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pimpinan Dewan dan Pak Iskandar dari Komisi A. Kami dari masyarakat dua kecamatan, Pantai Serumen dan KW 16 yang terdiri 18 desa dalam pemukiman HGU Petisir yang selama ini sudah sangat dan cukup menderita dengan hadirnya PTC di dua kecamatan itu. Yang kami inginkan dari DPR Aceh Barat adalah sebenarnya surat-surat sudah cukup banyak yang kami kirim ke DPRA. Yang kami inginkan adalah dukungan sebenarnya. Dukungan sebab kami kan jauh di kabupaten sana. Jadi bapak-bapak di sini di DPRA, sebab wewenang yang lebih tinggi masalah pertanahan itu kan di Kanwil BPN Aceh. Sedangkan kami kan enggak mungkin apa sebulan sekali, 12 kali enggak mungkin ke Banda Aceh. Ya. Jadi kami minta tolong kepada pimpinan DPRA, entah pertemuan apa, entah jadwal apa, entah di mana ketemu dengan Kanwil BPN sehingga dapat membicarakan masalah PT Sri ini sesuai dengan komitmen daripada Kanwil BPN yang kita dapat tadi, sebenarnya pagi tadi, bahwa akan ditertibkan HGU Petisir pada tahun 2012. Sehingga ini kami minta tolong pada pimpinan DPRA untuk mengawal ini sehingga betul-betul terlaksana pada tahun 2012. Kami kan tidak ada kekuatan daya upaya, malumlah masyarakat. Nah, jadi ini sebenarnya harapan kami sehingga lahirnya sebuah komitmen dari DPRA. Walaupun tidak diketik, misalnya ditulis dengan tangan, tapi ada sebuah komitmen bahwa akan mengontrol dan akan mengawal sehingga benar-benar terlaksana ini, benar-benar terlaksana dengan walaupun wewenang untuk memanggil Kakawil BPN kami pun memaklumi karena mereka ada job sendiri kan. Tetapi ya sekedar ketemu entah di mana nanti dengan Kanwil.